Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga puasanya semuanya lancar ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk video kali ini aku mau bikinkan lagi video paket promo tanaman keladi. Nah tanamannya seperti biasa udah aku susun di bawah itu. Dan kita langsung aja menuju ke video intinya, yaitu video promo tanaman keladi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia paketannya sudah tersusun rapi, sudah aku tata seperti biasanya. Dan teman-teman, untuk format billingnya juga sama, masih seperti biasa dengan cara di screenshot, lalu sebutin nomor yang mau teman-teman beli, lalu dikirim ke nomor WA aku. Seperti biasa, nanti nomor WA juga akan ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini yang mau saya promokan adalah tanaman keladi hybrid. Jadi keladi hybrid itu enaknya tuh dia cepat sekali beranak ya teman-teman. Ya langsung saja aku tunjukin ke teman-teman paketannya yang mau aku promoin. Nah, teman-teman di sini aku ada ini paket hybrid, isi paket hybrid. Ini nomor 1. Ini nomor 1 ya teman-teman. Yang ini satu pot udah isi agak lumayan banyak. Nanti tolong agak gercep aja ya teman-teman kalau memang mau, karena biasanya itu cepet banget sold outnya. Nomor 1 ya. Oh iya, harganya 250, isi 2 pot, masih seperti yang biasa. Lalu di sini yang ke nomor 2. Di sini ada keladi hybrid juga, samain juga sudah beranak. Ini juga udah ada anakannya. Ini warnanya pink ya teman-teman. Terus pinggirannya tuh, listnya tuh warnanya hijau. Nah harganya sama ya, 250, isi 2 pohon. Lanjut lagi ke yang nomor 3. Nah teman-teman, ini yang nomor 3, ini juga sama, anaknya udah banyak. Terus ini yang satu ini agak burik-burik ya teman-teman, warnanya agak burik-burik. Harganya sama, 250, ini nomor 3 ya teman-teman, bisa langsung di screenshot. Lalu untuk yang nomor 4, rata-rata semuanya hybrid ya teman-teman. Ini juga nomor 4 udah banyak sekali anaknya, warnanya cakep banget merah. Ini satu warnanya agak kayak hitam, tapi dia kayak bercak-bercak ada buriknya teman-teman. Ini juga sama, sudah beranak nih ya teman-teman. Bisa langsung teman-teman screenshot. Ini untuk yang nomor 4 ya. Lalu lanjut lagi kita ke yang nomor 5. Ini nomor 5 sama, masih hybrid. Ini bagus banget teman-teman, daunnya tuh, love-nya tuh lucu banget nih. Terus ada bercak-bercak warna pinknya. Harganya sama, 250 ya. Silahkan di screenshot. Lanjut ke yang nomor 6. Ini nomor 6 ya. Ini cetar banget warnanya, sama udah beranak juga. Ini yang satu belum ada anakannya sih, tapi biasanya nanti akan menyusul cepet ya teman-teman, karena ini tanam dari biji. Silahkan di screenshot. Dan untuk yang nomor 7, ini ada hybrid samain, daunnya bulat ya teman-teman nih, bulat banget, terus bulat mangkok, lucu. Ini udah lumayan besar sih, sama juga ini isi 2 nih teman-teman. Ini isi 2 udah lumayan besar. Harganya sama ya, 250. Silahkan di screenshot teman-teman.
Lanjut ke yang nomor 8. Ini ada teman-teman, ini cakep loh. Ini warnanya burik, perpaduan antara burik pink dan juga hijau. Ini aslinya cakep banget, warnanya tuh abstrak. Ini warnanya merah sama juga. Ini sudah ada anakannya juga ya teman-teman. Ini nomor 8. Harganya sama 250. Isi 2 pot. Nanti kalau ada yang mau ngambil kayak 5 pot itu harganya khusus ya teman-teman. 5 pot, 5 paket. Lanjut ke paket yang nomor 9. Nih, ini nomor 9. Ini hybridnya Dea Lova, jadi dia tuh warnanya ada kayak total-total pinknya teman-teman. Kalau ini hybridnya pink raspberry kalau nggak salah ya. Harganya sama 250 untuk 2 potnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke paket yang nomor 10 teman-teman. Untuk yang nomor 10 ini hybrid juga. Ini list pinggirannya tuh agak kayak kuning teman-teman, agak kayak kuning. Terus ini warnanya kayak gini. Ini anaknya udah banyak nih. Ini kalau misalnya buat jualan nih ya, ada yang mau jual lagi nih, bisa cepet teman-teman diambilin anaknya, displitin, nanti bisa dijual lagi. Nih ya, nomor 10, harga 250, silahkan di screenshot. Lalu untuk yang nomor 11 ini ya teman-teman, ini juga sudah membawa anak ini. Nih teman-teman, ini anakan ya, dua malah, ini satu nih. Ini nomor 11, harganya masih sama 250, isi 2 pot. Dan jadi banyak banget teman-teman yang pada nanya, mbak kok keladinya subur-subur banget, kok rimbun-rimbun banget, terus anaknya banyak, itu gimana caranya? Nah, jadi salah satu rahasianya itu teman-teman, kenapa keladi masih kecil-kecil udah pada rimbun, itu karena saya tanamnya itu dari biji teman-teman. Jadi keladi yang ditanam dari biji itu bisa cepet banget merumpun atau merimbun teman-teman. Aku kasih tunjukin punyaku koleksian ya, nggak dijual, tapi dia juga udah ngerumpun banget. Oh ya, ini nomor 11, harganya sama 250, silahkan di screenshot ya. Nih, ini kayak gini, ini punyaku. Ini nggak dijual ya. Ini keladi tanam dari biji, makanya dia cepat sekali merimbun. Makanya kalau teman-teman kepingin punya keladi yang cepat merimbun, cobalah beli biji atau kayak gini, beli anakan-anakan hybrid, insya Allah bisa cepat merumpun ya teman-teman. Nih, ini dalam satu biji udah ada 3 pohon, 4 pohon. Terus ini anakannya yang kecil-kecil saat ada 2 teman-teman. Jadi cakep banget ya, rumpun ya. Banyak banget teman-teman keladiku yang tanam dari biji udah pada merumpun. Aku ambil contoh lagi nih. Ini juga karena hybrid tanam dari biji, dia jadi merumpun. Rumpunnya tuh banyak tuh, kroyokan, sampai aku aja nggak bisa ngitung karena saking dempet-dempetannya teman-teman. Ini nggak dijual ya. Oke, balik lagi ke paketannya. Di sini ada paket nomor 12. Warnanya cakep banget teman-teman. Ini warnanya pink. Terus ini hybridnya pink raspberry, jadi agak mirip totol-totol kayak gini, tapi daunnya lebih tebel teman-teman dari si raspberry. Nomor 12 ya, silahkan di screenshot.
Lalu untuk yang nomor 13, wow, ini ada yang cakep banget nih. Warnanya itu merahnya cetar banget loh, teman-teman. Kalau aslinya kalau di kamera nggak begitu bagus, tapi di aslinya ini bagus banget. Ini hybrid apa lupa, cuman ini cakep banget. Ini nomor 13 ya, teman-teman. Silahkan di screenshot. Aduh, panas, panas sekali. Jadi aku pengen videonya cepet-cepet aja ya, teman-teman, karena udah panas banget. Lalu untuk yang nomor 14 ini aku ada hybrid juga. Pokoknya semuanya hybrid ya, teman-teman. Ini warnanya hijau tapi cakep banget, dia keriting, teman-teman. Ini tuh agak keriting loh. Terus daunnya, love-nya tuh lucu banget nih. Ini udah isi 3, teman-teman. Udah isi 3 ya. Ini kalau mau dijual lagi bisa nih di split, dijualin. Terus ini. Oke, ini nomor 14 ya, teman-teman. Silahkan di screenshot. Lanjut lagi untuk yang nomor 15 nih. Nomor 15. Pokoknya semuanya cakep-cakep banget, teman-teman. Karena ini hybrid ya, jadi pasti belum beredaran di luaran. Walaupun di luar mungkin ada, tapi tetap beda ya, teman-teman nih. Warnanya cakep-cakep banget. Ini daunnya tebal banget. Ini silangan H02 nih. Ini silangan redstone. Jadi nanti kalau misalnya udah besar nih, teman-teman, ini bisa dikawinkan, dikawin silangin. Teman-teman bisa cepet dapet hybrid yang cakep-cakep. Ini nomor 15, silahkan di screenshot. Lanjut lagi, kita maju aja ya, gak usah dipotong videonya. Kita maju aja. Oke. Di nomor 16 aku ada, loh, ini juga gak kalah cakep ya, teman-teman nih. Oh, cakep banget. Nomor 16 ini juga udah ada anakannya. Ini juga udah nih. Harga nomor 16, sebentar. Ini nomor 16, harga 250, isi 2 pot. Silahkan di screenshot. Lanjut lagi, kita maju lagi ke yang nomor 17 nih. Oh, teman-teman, lihat ya, ini rimbun banget. Ini isi berapa aku nggak tahu. Pokoknya ini rimbun. Cakep banget nih ya. Rimbun, isinya banyak. Nomor 17, 250, isi 2 pot. Silahkan di screenshot. Oke, teman-teman, lanjut ke nomor yang 18. Tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba videonya mati ya. Jadi kita lanjut ke yang nomor 18. Di sini aku punya ini hybrid. Ini bukan tanam dari biji ya. Ini aku nyeplit dari indukan. Aku split. Kemarin aku jual ini satuannya 150, tapi karena ini dipaketin, jadi 250 isi 2 pot ya, teman-teman. Lihat warnanya cakep banget ya. Tuh. Ini ada burik-buriknya warna hijau dengan total-total warna, nggak tahu warna pink atau apalah, pokoknya cakep banget. Nomor 18 isi 2 pot, silahkan di screenshot. Lalu untuk yang nomor 19 aku punya ini juga hybridnya Dialova nih. Ada total-totalnya warna pink. Kalau ini hybridnya H02. Yang ini aku ada yang udah gede, aku kasih tahu ke teman-teman contohnya ya nih. Besarnya kayak gini, cakep banget. Oke, nomor 19 isi 2 pot, harga 250, silahkan di screenshot.
Nah, teman-teman, aku di sini ada tambahan ya. Ada tambahan. Sebentar ya, teman-teman. Santai. Santai dulu. Ini sama ini. Salah guys, ini sama ini. Ini sama ini. Nah, teman-teman, di sini aku ada tambahan. Ini nggak pakai nomor ya, nanti tinggal teman-teman screenshot aja. Ini aku ada paket redstone sama srikandi. Ini 150 ya, teman-teman. Ini redstone sama srikandi. Nah, jadi teman-teman, redstone itu bagus banget kalau sudah mantur warnanya, sudah tua. Sudah tua warnanya tuh sudah sempurna, dia jadi bakal kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman redstone tuh. Cakep banget ya daunnya. Ini lagi berbunga. Nah, ini srikandi. Kalau srikandi kayak gini besarnya tetap kayak gini, teman-teman. Ini srikandi ya. Jadi ini antara srikandi dan redstone ini 150 ya, teman-teman. 150 dapat 2 pot ini. Lalu juga ada satu lagi. Kalau yang ini srikandinya udah besar nih, teman-teman. Ayo cepetan di screenshot biar nggak keduluan yang lain. Ini juga sama ya, 150 isi 2. Lalu di sini ada redstone sama si letai nih. Sama juga ini 150 isi 2 pot ya. Teman-teman nontonnya jangan di skip ya biar nggak gagal paham. Kalau yang ini 150 isi 2 pot. Ini redstone, ini letai. Jadi redstone kalau sudah besar seperti ini, cakep banget. Oke teman-teman, itu tadi ya paket promonya, tinggal teman-teman pilih aja, terus di screenshot lalu dikirim ke nomor WA aku. Seperti biasa nomor WA akan ada di deskripsi. Sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman suka dengan promo kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.